Halo teman-teman, what's up? Gak usah kelihatan muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakalan pergi ke Gus Ivan. Sekarang pukul nih 22.33. Berarti jam setengah 11 ya. Jam setengah 11 kita menuju Kudus, pernikahan Gus Ivan sama Ning. Gak tahu siapa nama si cewek, pokoknya saya kenal Gus Ivan ya. Pagi ini, masih malam ya. Dan malam ini kita OTW bersama ada Nanda, ada Halo. Akil. Hai. Ya, Gus Ivan nikah ngerepotin orang. Ngerepotin banget. Asli bener. Ya Allah. Finally ini jam 3.52. Udah nyampe. Perjalanan berapa jam, Nan? Dia supir non-stop. Kita berangkat tadi jam setengah 11. Seakan. Gak ada capek-capeknya orangnya. Gak ada capek-capeknya lo. Jam berapa? Nan, hampir subuh lo, Nan. Masih konslet aja lo. Astagfirullahaladzim. Dan 3.52, berarti perjalanan selama 5 jam ya. Selamat datang. Jadi ini masuk ke hotel enggak tahu jam berapa. Masih jam 3.57. Apa sih? Kita ada di kamar nomor 112. Enggak masalah. Ayo, datengin. Datengin ayo kalian para penonton datengin. Tapi saya udah enggak ada. Mari kita review. Assalamualaikum. Selamun alaikum salihin. Ya, kamarnya begini. Lalu ada 1 2 3 kasur, 1 TV. Waktunya tuh. Story-nya Zizan, ternyata Gus Ivan udah selesai akad. Jadi kita gak dapat akadnya dan langsung menuju ke tempat resepsinya. Telat, gak apa-apa. Thank you.
hari ini kita memperhatikan pernikahan cowok paling cantik satunya. Serius, Gusti Pan itu kalau cewek, wah langsung aku punya mertua orang Jombang. Dan pesan B aja itu artinya bahagia selalu. Begitu saja cerita pernikahan Gus Ivan. Tidak ada lagi yang perlu diceritakan dan memang gak usah diceritain. Orang-orang begitu tuh gak usah. Ya Allah, semoga Allah senantiasa memberkahi pernikahan Gus Ivan dengan Ning Selma dan Sakinah Mawaddah Warahmah. Amin. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.